Guys, bakal langsung terbang menuju dari arah bawah area-area sekitar Kampung Docks menuju ke arah sekitar Camp Alpha. Dan di manakah circle pertama akan keluar, Pak Pulung bisa memberikan prediksi? Kalau aku di area Paradise. Sebutin satu kota yang nggak masuk ke dalam circle. Satu kota yang nggak masuk ke dalam circle. Nakam. Gua Charlie kan ya. Charlie ya, Camp Charlie lah ya. Baik. Berarti prediksi gue tuh circle-nya muncul di ala-ala. Di ala-ala lagi. Tadi celing. Ngapain hari ini gue jadi agak cadel gitu ya. Tapi pas nih kita udah menyentuh di angka 4.500 like. Ayolah 500 lagi kita tembusin 5.000. Baru nanti kita akan terbang lagi dan lompat lagi ke milestone like selanjutnya ya. Bisa lah 10 kali ini. Tipis-tipis aja lah. Kita ngeliatin dari view-nya naik perlahan-lahan. Yui. Kita tembusin 6.000 dulu lah ya. Kan yang lagi nonton sekarang ada berapa tuh, Pak? Sekarang kita masih balik di sekitar 6.000-an ya. Nah, yang lagi nonton yang baru bergabung yang belum ngasih like bisa di-like sekarang juga. Kita gladi resik dulu kompaknya sebelum di PMWL. Benar. Ya. Tes dulu nih. Jangan sampai lupa karena standarnya kalau udah ngedukung Indo Pride itu 20.000 like. Yoi. Nah, itu dia. Dan juga untuk kalian teman-teman semua nih kan pasti berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Betul. Boleh langsung nongol di kolom komen dengan bang gua dari sini bang plus kapa itu makanan khas dari daerah kalian ya. Let's go. Kita mau lihat nih, lapar kita masalahnya ya. Iya, seperti yang kita lihat sekarang dari Sumbar dan juga Kepulauan Riau udah saling bertemu di arah Paradise. Satu balasan lagi tapi masih cukup low. Chaos langsung dikenok begitu saja, sementara Morgan masih bisa melakukan healing dan satu pemain yang berada di lantai 2 sudah mulai masuk lagi ke dalam ruangannya. Membuka pintunya begitu aja bakal ada close combat sepertinya tapi masih bermain terlebih dahulu. Masih ada di bagian atas dan mengubah angle view-nya. Turun ke bagian bawah dari Kepulauan Riau. Kenok dua pemain, satu dipulangkan karena lobby hanya menyisakan satu player aktif. Dan saja melakukan big tipis, berhasil mendapatkan satu. Pintu sudah mulai ditutup kembali dan dia bakal menuju ke arah balkon. Pintunya terbuka lagi dan kali ini bakal disprint langsung ke bagian kasur. Jump shoot yang sukses. Sumatera Barat berhasil meratakan dan menguasai Paradise kali. Itu dia tadi mendadak menggila tembakan sambal. Balado dendeng batoko langsung dikeluarkan tadi dari warga-warga Sumbar ini ya. Ada Morgan, Udean, Vinda dan juga satu player lainnya. Ini dia kita bergerak ke arah tim Jakarta yang udah menguasai salah satu camp ini ya. Yap, udah enak banget sih buat tim Jakarta, looting mereka tuh gak keganggu sama sekali. Tapi bro, tadi gue masih terbawa. Kenapa? Nakam berada di luar zona ya. Kan gue bilang sebut satu kota yang masuk ke dalam circle. Yang tidak tadi masuk, sebut tanya penonton. Yang tidak, kalau lu tebaknya tadi kan daerah zona ke arah Paradise gue bilang, harus lu tanya lagi. Enggak. Gue nanya yang masuk ke dalam zona tuh sebutin satu kota yang masuk ke dalam zona. Gue bilang Camp Charlie masuk. Gue tadi kan Paradise awalnya. Terus gue mungkin bilang mungkin circle ke arah atas atau ke arah kiri, tapi circle ternyata ke arah kanan. Untungnya Camp Charlie-nya masuk. Iya, itu Paradise juga masuk. Lu enggak masuk tuh. Mana tadi yang lu sebut? Daerah yang lu prediksi. Tadi pendengaran gue lu nanya yang tidak masuk. Kalau tidak masuk Nakam. Kupingnya. Baala udah gue tendema ayo. Aduh, gue enggak ngerti lagi. Aduh, lebih Jawa Timur lagi perang nih. Dari arah lower ground ada granat yang dilempar. Kovin sebelum terkena efek granatnya dia bakal menguasai daerah lower groundnya terlebih dahulu. Tapi dari Jateng berada di bagian atas di arah sniper towernya. Di sisi lain Jogja juga sedang perang dengan itu BKL mana? Dengan Bengkulu ya. Swipe dikirim menuju lobby langsung. Gak dikasih waktu lebih lama lagi. Gak ada kesempatan kedua. Tapi dari Lampung sepertinya perlahan mendekati dan masuk ke dalam area pertempuran. Apa yang terjadi ini ya? TV-nya mau tidur ternyata ya. Iya. Bisa nggak? Bisa dong. Nora. Oke. Gitu. Gitu dong. Back to the beat. Back to the game ya. Tating. Sementara Grey bakal melempar smoke kah. Di cancel terlebih dahulu. Berpindah lagi arahnya ke tempat yang lebih landai. Belum ada backup sama sekali. 1-2 sebenarnya. Ini tidak menguntungkan banget, ya, untuk Jawa Timur. Oke, di tempat lainnya juga satu player dari Sumatera Selatan berhasil mendapatkan lagi knock terhadap player lainnya. Belum ada kill feed lanjutan, belum ada kabar lagi yang bisa kita sampaikan terhadap kalian semua. Ada satu granat yang udah dipegang, siap dilempar ke arah mana. Sementara itu oke, di tempat lainnya juga Notline JR mengambil satu player dari Jawa Timur. Tinggal dua berarti pemain dari Jawa Timur. Dan satu terjebak sama pemain-pemain dari Jawa Tengah. Sementara player-player dari Provinsi Aceh sudah mulai naik ke bagian atas. Mengontrol area perbukitan. Benar. Gak ada gangguan sama sekali. Tapi sudah mulai terpantau. Ada tim Sumatera Barat yang ada di seberang sana. Tapi di bagian bawah
Bengkulu, satu pemain mereka tertangkap. Brown dipulangkan langsung ke arah lobby. Eksekusi cepat tanpa ampun. Poin pecah pertama untuk tim Aceh. Kebuka gitu aja posisinya. Dan baik sekali tadi spray yang dilakukan M4 kali 4. Pilihan yang sangat baik tadi dengan jarak yang bisa dibilang gak begitu jauh. Sangat jelas sekali tadi pergerakan satu player tersebut. Gak ada lagi tambahan waktu, gak ada lagi kesempatan kedua. Sementara itu Y kali ini salah satu wanita yang ada di kompetisi ini, dan juga dia adalah in game leader ya. Ya, ya lemas deh. Ternyata setelah dicek cowok kah? Wah, Samsuar kah? Namanya Samsuar. Kecewa sudah. Ya ampun. Ada caster lain enggak? Ganti gua dah. Iya, ini lemes gua nih. Ayo dah, Cijeli. Sendiri dulu dong. Maksudnya, ini. Maksudnya yang gua lucuin ya. Apa itu? Ini panitia ketipu juga loh. Hebat ya. Verifikasi datanya seperti apa? Padahal gua sudah mendoakan supaya provinsi Aceh ini chicken. Terus ada video call dengan yang diduga wanita tadi. Diduga ya, suspek. Baiklah kalau begitu, dari Jogja mereka sudah mendapatkan satu poin kill dan juga menggunakan helm yang lucu banget itu ya. Tapi ada satu player. Enggak semangat. Wah, semangat dong. Padahal tadi udah semangat-semangatnya gitu. Gue mendoakan supaya provinsi Aceh tadi tuh chicken. Supaya kita bisa video call sama Y. Laki-laki. Hey, sabar. Nanti pas. Oke, terjadi pertempuran di daerah lain antara Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sementara ini kita lihat dari kill feed, Jawa Tengah dalam keadaan yang cukup untuk bisa dibilang agak tersudutkan karena ada beberapa player ya. Dan kita lihat aja, tersisa 2 orang di kubu Jawa Tengah. Lagi dan lagi. Tapi kalau untuk dari game yang pertama tadi, bisa dibilang mereka nggak kelihatan dari awal kan? Ya, mungkin karena mereka bermainnya tipis-tipis saja. Nggak langsung barbar keluar, nabrak sana, nabrak sini. Tapi mereka, yang gue bilang tadi, seperti air mengalir. Ngikutin aja alur zonanya kemana, mereka pindahnya kemana. Paling nyangkut-nyangkut dikit gitu. Nyangkut-nyangkut. Kayak sungai gitu kan. Kadang nyangkut, ranting nih, ngalir di sungai. Kadang nyangkut di pinggiran, nyangkut di batu, terus ngalir lagi ya gitu. Allah. Ini tinggal lihat nih, sunhook hambatan mereka banyak nggak? Liku-liku sungainya nih ngebuat mereka terjegal dan nggak jalan lagi atau nggak? Nah, ini enak banget nih juga untuk player dari Jawa Barat nih ya nih. Naik Vespa keliling kota. Masih lengkap ya, 4 pemain ya. Yang jadi pertanyaan, 2 pemainnya kemana nih? 2 playernya jalan kaki. 2-nya lagi kemana? Yang 2 anak senja bro nih. Ini nge-scoutnya jauh banget pak. Tapi mereka pinter loh, mainnya di pinggir. Baru dibilang pinter salto depan. Jadi stangnya. Kayaknya pingnya jumping dari itu. Pingnya jumping, jadi mereka Vespanya jumping juga cuy. Dari Bangka Belitung berada di tepian perairan, melihat dulu ke arah yang lebih pojokan apa yang terjadi. Nggak ada target yang terlihat sementara dari doble M4, rata-rata udah M4 aja. Betul, udah enak. Balik lagi cuy, kali dua banyak banget. Yang jadi banget masalah, lu dapat M4 attachmentnya full nggak? Iya. Dapet gripnya nggak? Dapet taktikalnya nggak? Iya. Dapet kompenya nggak? Atau nggak suppressor, flare grip, segala macemnya? Tapi untuk kalau untuk Sunhawk sendiri juga pertempurannya kan mungkin gak jauh-jauh banget lah ya. Mungkin ya grip-gripan bisa ditahan lah recoil mereka untuk ADS-nya di sini mungkin lebih ditingkatkan lagi kalau emang gak dapat grip. Untuk Bangka Belitung sendiri mereka melakukan rotasi, udah ada beberapa kompon di depannya yang bisa mereka manfaatkan untuk menjadi area pertahanan. Sementara dari Banten Sang pendapat chicken dinner di game yang pertama tadi, mereka masih nyaman, masih aman, masih tenang, belum ada gangguan sama sekali. Ya, mereka bergeraknya benar-benar step by step banget, ngincer kompon-kompon yang sekiranya pas buat mereka tempatnya. Tapi ini kelihatan beda banget loh. Yep. Kalau kita ngeliatin pemain-pemain yang daftar solo dan dibentuk jadi satu tim kayak gini tuh beda banget sama tim-tim yang udah terbentuk lah. Memang udah ngetim yep gitu. Beda banget dari cara mereka setup nge-push komponnya, dari mereka nge-scout dan segala macam, itu benar-benar beda banget. Nanti bakal kita bahas setelah fight yang ini, karena dari Lampung udah mulai melihat pergerakan dari arah Sumatera Barat, berada di arah 2 tempat yang berbeda, angle-nya bakal dikontrol wow, dengan Borax sangat baik. Borax masih berada di tempat yang sama. Ada beberapa sprint dari Morgan. Kalau Morgan tuh kayak ini, kayak anggota personil boyband zaman dulu. Iya, Smash pak ya. You know me so well.
Oke, dari Banten sepertinya sudah berhasil mendapatkan satu orang backup. Sedikit terlambat banget dilempar granat terlebih dahulu, langsung menuju ke arah balik batunya, tapi tidak dimasak. Langsung dilempar dua granat, satu kiri, satu kanan, meledak. Hanya sedikit memberikan damage, tapi mungkin granatnya bakal memberikan damage cukup banyak. Sudah mulai meledak dan satu dipulangkan ke arah lobby. Backup dari arah sebelah kanan tadi tidak disadarin, Banten berhasil mendapatkan dua pemain dari Jawa Barat. Benar sekali, sementara ini Kento lebih memilih untuk membantu Toncil yang sedang dalam kesusahan karena dirinya berhasil dikenokin juga oleh satu player tadi yang ada di depannya. Sementara untuk Jabar sendiri, mereka tersisa berdua, hanya ada beberapa obstacle yang bisa menjadi area pertahanan mereka untuk sementara sebelum mereka mau melakukan inisiasi atau kabur dari area ini. Di atas kertas 2 lawan 4, 4 lebih unggul, tapi kita tidak tahu karena clutch moment sering terjadi dan bisa terjadi di mana-mana. Oh my god, ada satu granat tadi langsung mendarat tepat di depan perut dari satu player Jawa Barat. Langsung saja tertunduk lemas, asam lambung naik, punggung juga udah retak-retak seperti itu satu player tersebut ya. Ya, dan backup juga sedikit lama. Ada beberapa spray juga yang sudah dilakukan sama San, namun belum mendapatkan knock, hanya mencicil darah dari pemain-pemain tim Banten. Kali ini San bakal mundur lagi ke arah belakang, menutup angle shootnya dan menyelamatkan diri dua pemain tersisa dari Jawa Barat. Ini bakal menjadi fight yang cukup lama. Lempar granat melambung tinggi, terbang jauh di atas bebatuan. Sunhawk meledak dan sudah mulai berpindah ke sebelah kanan. Tidak akan terkena efek damage dari granat yang dilempar sama Toncil. Iya, Toncil setelah tadi dikenok, dia balik lagi, langsung ingin memberikan tindakan balasan. Ya, burungnya udah datang lagi. Apakah burung itu membawa kabar? Bang, orangnya di sebelah sana, Bang. Kayak gitu konsepnya. Gak gitu. Burungnya di scouter. PUBG Mobile. Bukan crit-crit asa ya. Bukan crit-crit asa ya. Nakal kamu ya. Okay. Jangan. Di Kento dia bakal flank ke arah kanan. Tapi lihat setup yang dilakuin sama tim nomor 13 sudah berpindah jauh. Jabar berada di arah belakang dari Banten. Ini dua pemainnya bakal di backstep kalau misalkan Jawa Baratnya mau. Waduh, gak ada yang tahu kalau misalkan pemain-pemain dari Jawa Barat udah ke arah kanan dari Kento. Ini Kento di sebelah kanannya. Halo Kento di sebelah kanan kamu, di bagian belakang kamu. Gak ada yang tahu. Lihat tim mapnya ini menggemaskan banget. Ini bisa ngadepin dua orang kalau mereka mau, tapi bakal berpindah ke arah yang lain. Jambi, satu pemain mereka dikenok. Begitu aja Sumatera Utara sudah mulai melakukan press ke arah defensive area yang dipunya sama Provinsi Jambi. Ini free shoot, kiri tembak, Draksin masih bergerak dan menuju ke arah bebatuan terlebih dahulu. Granatnya memberikan knock yang sangat berarti, langsung masuk menuju ke bagian dalam dari smoke-nya. Maju ke depan, flank ke arah kiri, masih mencari-cari korban tambahan. Tiga orang sudah berhasil diamankan, dua ternyata sudah diamankan. Berada di bagian lower ground, cek rumah terlebih dahulu kali ini. Tersisa satu orang di balik batu, apakah bisa melakukan clutch spray dari dua pemain langsung. Sumatera Utara langsung mendapatkan dua, tambah dua, empat kill yang sudah mereka kumpulkan. Yap, dan Jambi pun harus game over setelah pertandingan ataupun pertempuran yang barusan terjadi. Tapi ini dia, ada satu molotov yang langsung membakar satu player dari Banten. Ada satu molotov lagi, apa yang terjadi? Dikit lagi kebakar, kakinya panas. Panas ange mana dah, capek lah, tolong adik godah adik mande, tolong masih aman, tolong tenang, aman lagi. Masih ada batu, masih di backup juga, ada close combat dengan Uzinya tadi. Langsung dibredet begitu aja, dapetin satu. Jawa Barat mulai kehilangan pemain mereka satu persatu dan hanya menyisakan satu pemain terakhir. Iya, sementara ini dia langsung kabur ke area yang lainnya dengan nama Sen, tapi aja brewok. Oh my god, melakukan spray tanpa membuka skopnya. Dia pakai cadet sight tadi. Iya. Dia pakai cadet sight yang nggak pakai skop yang normal. Ini gameplay baru lagi, seperti meta lagi yang dia ciptakan. Sebenarnya udah ada meta ini di PC waktu iya, itu. Iya, di PC. Sering banget. Dan di PC pun nggak terlalu banyak orang yang pakai sih untuk
pro playernya ya. Tapi untuk klasikan, untuk content creator dan segala macam itu pakai candid sight-nya. Buat gaya gitu. Nembak pakai candid, berubah ke normal, candid normal, candid normal gitu. Cuma ya, ya kalau terlalu banyak finger style malah berbahaya ya. Mana finger style bang ya? Nah, abang bisa menguasain berapa gaya untuk finger style? Waduh. Waduh. Saya 3-4 jari biasanya. Bener, gue kalau main PUBG Mobile 4 jari. Oke, Bang. Jempol 2, telunjuk 2. Jempol 2, telunjuk 2 ya. Itu dia. Oke, dan kita bakal lihat lagi ke arah Provinsi Aceh kali ini. Brewok masih bersembunyi di balik batu. Yep. Akan menghadapi Riau yang sudah mulai melakukan setup juga. Di cancel kokangan granatnya. Seon masih mengamati di manakah pemain-pemain dari Provinsi Aceh ini menyebar. Melihat dulu nih dari bakal lama sih. Santri udah hanya blind shoot aja ke bagian depan M4Scope kali 6. Belum menemukan target 3 lawan 2 ya. Sama-sama dari Sumatera, hanya saja ini dia, mereka membawa pride dari provinsinya masing-masing. Newbie dengan M4 juga bersembunyi dari balik balik sebuah batu. Sebelah kirinya ada beberapa orang juga dari Aceh, cuman belum ada step yang terdengar karena player dari Aceh mereka emang benar-benar nahan. Zonanya berpindah lagi dan berpusat di ban yang akan berada di tengah-tengah circle. Ini selatannya bakal numpuk banget. Ada 6 atau 7 tim dari arah selatan, ada yang udah masuk dalam circle, ada yang masih berada di luar circle, bahkan Yogyakarta mereka harus rotasi cukup jauh dan akan menghadapi 3 tim kalau mereka langsung tabrak ke arah tengah dari seluruhnya. Sementara Riau langsung mengamati bagian pinggirnya terlebih dahulu. Aceh juga masih bergerak, 2 pemain tersisa, Wei dan juga Momo sudah terpick off. Ini Wei yang tadi ngeprank kita udah pulang ke lobby itu. Tersisa 2 dari Aceh, mereka harus cepat masuk ke dalam zona yang aman. Karena tadi kita lihat aja, untuk Jogja sendiri, mereka kalau ingin masuk ke dalam zona yang aman, udah ada berapa tim yang menjadi abang-abangan portal. Abang-abangan. Iya, abang-abangan portal yang ngejaga pintu nih, yang ngejaga bibir zona agar tidak dimasukin lagi oleh player lain. Untuk Sumatera Utara sendiri, 4 poin kill berhasil dikantongin. Mereka juga melakukan rotasi perlahan, belum menemukan target lainnya. Yes, 13 tim dengan 42 orang yang tersisa. Dan ini bakal menjadi tempo yang lambat banget kalau menurut gua. Apalagi kalau udah mode-mode yang kayak gini. Kuari juga sudah mulai dikuasain. Riau bakal ada kelas kompet Jawa Timur. Berhasil mendapatkan satu backup fire terlambat dari Elu. Dilempar granat, hanya ada ruangan kecil. Mungkin bakal keluar, sedang melakukan healing. Tidak bisa mendapatkan timing out dari arah ruangannya. Panik sudah menyatu dengan menekuin-menekuin yang ada di dalam ruangan tadi. Itu tadi granat kalau salah lempar, Pak temennya, Pak. Bro. Kalau mantul. Bro. Mantul. Ini gue lemes ini, bibir pecah-pecah minta pertolongan. Tapi sayang banget Jawa Timur harus dipulangkan karena lobby di urutan ke-13 tuh. Yoi. Tersisa 12 tim dan juga 40 player yang masih aktif. Sementara Ane dari Sumatera Utara dengan baju kangkungnya ya, berhasil merayap di sekitaran Sanhok, berotasi ke daerah yang lainnya. Bangka Belitung akan bertemu dengan Yogyakarta kah? Karena sepertinya untuk kali ini kita akan langsung melihat bagaimana dari Bangka Belitung harus masuk dan melewati zona tersebut. Tapi Bubble belum mau nembak. Lihat dia marah Yogyakarta, tapi temannya gak sabar buat nembak. Berhasil kan mendapatkan satu cukup low dan langsung melakukan proning. Sementara pemain lain dari Jogja masih bisa bersembunyi di balik pohon. Langsung untuk Michael shoot, tapi satu peluru terakhir berhasil membuat satu orang dari Yogyakarta kenok. Yep, Viper tertembak dari arah yang lain. Sumatera Utara bakal join to the fight. 2 pemain kenok, bahkan satu sudah dipulangkan karena lobby. 2 pemain tersisa dari tim Yogyakarta. Oke, ini dia, bom dilempar, belum ada efek lanjutan lagi yang kita lihat. Terdengar tadi suara ledakan, tapi terdengar juga suara tembakan. Sumatera Utara berhasil mendapatkan satu sementara ini untuk Bangka Belitung. Oh my god, ada satu granat tadi yang mengenai dan tepat berada di depannya. Untung saja hanya sedikit HP yang terkuras. Belum ada poin kill yang berhasil mereka ciptakan. Hanya saja di sisi lainnya udah ada player dari Sumatera Utara juga. Yogyakarta terpaksa dan dipaksa harus ngepron kayak begini. Satu rekannya lagi pun harus mendapatkan pertolongan, tapi sepertinya udah sangat sulit, Mas. Betul, ini kepres dari dua sisi. Bukan hal yang bagus untuk tim dari Yogyakarta. Hanya menyisakan satu pemain terakhir, last man standing dari Yogyakarta. Apakah Livil bisa melakukan clutch ke arah dua tim yang ada di sekitar mereka? Ada Girisut juga dari Ani. Itu dia, Girisut sangat membantu sekali apabila juga kita lihat
Sanhok dengan rumput yang tinggi-tinggi untuk Bubble sendiri lebih iya sempat-sempatnya ya. Ada satu Ludrop ya udah sambil menyelam minum air, satu player dari Jogja pun enggak berhasil bertahan, udah langsung dia, dan itu dia satu player terakhir langsung di spray dengan menggunakan Epon dan juga scope kali 3. Belum ada hit yang berhasil dikirimkan ke bagian depan, berputar-putar saja untuk Kenshin yang kehilangan samurainya. Ya, bahkan satu pemain mereka berhasil diamankan begitu aja, ini memberikan waktu untuk dia reset lagi ke arah belakang, tapi Livio masih di lock dari angle sebelah kanan. Dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Gua kira dia nggak punya boostingan, tapi ada tiga painkiller dan juga energy drink. Yang jadi PR, kalau dia ke belakang, itu ada Sumatera Utara yang udah nungguin. Itu dia, makanya sangat-sangat terkepung sekali untuk Jogja. Bajunya putih lagi lah. Lah ilah ilah, Rio di sebelah kirinya juga tuh, mau kemana kamu? Nah, Sumatera Utara juga ada di bagian depan. Iya, topinya lucu banget, burungnya mungkin disuruh terbang lagi. Nah, tuh dia kan, lu terbang aja udah cari informasi sana, bisa nggak sih? Gitu kali ya. Last man standing sih, try hard banget. Wow, wow, wow. Pastinya Sumbar mulai ditembak dari arah seberang. Wow, 6 poin kan udah berhasil mereka kantongi loh. Tapi ada beberapa hit tadi terkena. Ini dia Karl nanti AK dengan scope kali 4-nya melihat pergerakan musuh sedang mencari juga. Belum ada target yang bisa masuk dan juga dalam jangkauan zona tembaknya. Ini okay. Gue pengen banget loh. Apa? Kostum yang itu tuh, yang bling-bling kayak tadi tuh. Kalau ngepron di aspal tuh nggak kelihatan, sama di tembok, kelihatan. Sama di broken wall iya. Juga nyaru banget. Nyaru itu bagus. Tapi masalahnya ID gue tuh nggak bisa isi UC, kenapa ya? Wow. Regionnya tuh berubah, padahal lah. Udah Indonesia, tapi gue top up nggak bisa. Lah kok gitu? Aneh. Makanya nih, gue udah nungguin nih, harusnya ntar malam gue udah bisa isi UC. Wah, bapak kalau isi UC Sultan langsung. Enggak lah. Iya dong. Enggak lah. Percuma kalau yang nontonin YouTube saya dikit, Pak. Enggak balik modal, Pak. Enggak balik modal. Iya, iya. Ada cost and demand. Betul sekali. Oke, okay, back to the beat and back to the game. Dari Lampung udah berhasil mendapatkan satu kill. Dan mereka masih harus bergerak sedikit untuk masuk ke area play zone-nya. Sementara Sumbar melihat pergerakan dari Sumatera Utara. Ini kayaknya Sumbar sama Sumut ketemu mulu ya. Iya, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Ini pertarungan antara Bika Ambon versus apa nih ya? Kue Lamang nih ya. Aduh, ada itu. Ada satu tadi. Oh my God. Ini dia pertempuran jarak dekat. No Mercy berhasil mendapatkan. Seperti ada satu orang yang sudah tersudut lemas di bagian depannya. Langsung aja mencari lagi di mana. Di end aja lah udah. Nggak usah tunggu lama-lama lagi. Yeah. Satu player dari Sumsel pun tersisa sedikit lagi. HP-nya bersembunyi. Dan ini dia. Oh my God. Spray yang dilakukan padahal udah on point. Tapi sepertinya dia kalah untuk memberikan tembakan yang pertama. Ya, ini udah mulai kepres kanan kiri atas bawah semuanya. Ada orang dan bakal dipus langsung dari arah bagian kiri, dikontrol dengan sangat baik. Ada tim lain yang membantu posisi mereka. Harus segera dipegang sekarang juga karena sudah semakin low dan blue zone juga sudah mulai mendekat. Dan kali ini dari bubble, mereka bakal ngepus perlahan-lahan, benar-benar menjaga pergerakan di pinggir dari blue zone yang kelima. Sementara tim dari Yogyakarta tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dipulangkan ke arah lobby. Bubble berhasil masuk ke dalam zona, di pinggir zona dan cukup dekat. Cukup dekat dengan tim dari Lampung. Ya ampun, untung-untungnya bang. Ini lagi, bang Arisan. Bang. Oke, okay. Tapi dari Cool Boy tadi berhasil mendapatkan satu orang lagi dengan AKM-nya. Oh my, ini dia. M762 Berylnya lompat langsung dari atas bebatuan. Ternyata ada satu player lagi dengan scope kali 3-nya. Ngeker free hit banget dari belakang batu. Kenshin masih mencari. Dan ini rata. Dia. Kenshin rata beserta rekan-rekannya Bangka Belitung. Game over. See you next game. Oh my God, padahal mereka yang kontrol terlebih dahulu tadi. Iya, cuy. Lampungnya udah kepres banget, tapi bisa di comebackin balik situasinya. Free hit sama banget tim loh. Lampung, goks parah sih. Di belakang batu sendirian gak? Gitu. Gue ngeliat bubble ya, itu iya. Gue hampir salah baca. Kenapa? Gue kira bukan Bangka Belitung. Jadi? Bubblean. Jadi Bekasi loh. Ini bagian ya. Eda bang. Hampir terkecoh gue ini. Hampir terkecoh. Oke, Jawa Barat masih bertahan. Sementara dari Sumatera Barat, mereka bakal langsung berperang dengan Sumatera Utara. Satu orang sudah berhasil masuk ke dalam zona dan bakal di-press through the smoke. Belum memberikan damage sama sekali. Berada dalam satu angle, tidak digerakin. Itu nggak bisa ngeprediksi di manakah orangnya berada. Enak banget sih posisi dari Sumatera Barat. Untuk Sumatera Utara sendiri, benar-benar mereka tersudut di bagian bawah. Nggak ada tempat yang benar-benar bisa lihat melindungi. Nyayur banget itu. Nyayur sih harusnya. Posisinya nyayur banget. Dan circle-nya gak jauh dari AI mereka juga. Masih ada 7 tim dengan ada 19 orang yang masih hidup. Revive dari tim Banten, mereka bergerak cukup tenang, tidak terlalu panik. Walaupun ada banyak tembakan di sekitar mereka, dan mereka harus bergerak lagi untuk masuk ke dalam zona. Player Jakarta nahan 2 orang di luar zona nih. Dan
Kita lihat aja, Jakarta nggak bisa lagi bertahan. Jakarta pun harus pulang, tersisa 6 tim aja. Dan hebatnya Banten sekarang masih bertahan dengan 3 orang, 8 poin kill. Cukup konsisten sejauh ini. Sementara itu untuk Sumatera Utara, mereka perlahan naik, merayap, menjadi cicak, menjadi ular di rerumputan, berharap tidak ketahuan posisi yang ada di mereka. Oke, Morgan. Morgan, my shoulder pick ke bagian depan. Enak banget, men. Dari enak, Sumatera cuy. Barat, mereka dapat kompon, satu-satunya kompon dan di high ground. Iya, ini udah kayak kastil-kastil sultan, udah kayak kastil raja. Benteng Takeshi itu gak? Wah, yang mulia. Tinggi. Susah banget buat naik, bahkan lihat udah ada kayak perang-perang beneran ngepron menuju ke bagian high ground yang langsung dipulangkan karena Upi tapi tertembak dari arah sebelah kiri, kontrol area yang bagus dari Sumatera Barat. Yep. Sumut harus bergerak lebih perlahan-lahan lagi untuk mendapatkan kill feed dan menguasai daerah yang ditempatin oleh Sumatera Barat. Okay. Sumatera Barat sudah mendapatkan 8 kill dan hanya kehilangan satu pemain mereka. Yang lagi nonton, tembusin dulu kali 8.000 like ya, tipis-tipis. Tembusin bro ya, langsung aja 8.000 likes-nya. Dan Sumatera Utara pun udah mengantongin 9 poin kill tadi kalau nggak salah. Banyak ya. Banyak banget, men. Dan waduh. Jawa Barat bakal bergerak merangkak last man standing. 4 poin kill sudah dikumpulkan seorang diri. 4 kill semuanya dari Sen. Aku rumput. Bisa ketembak tuh. Aku rumput. Kalau ada jendela dari kiri bisa ketembak tuh Sen. Oke, hati-hati Sen. Oh, enggak ada jendela di arah sananya. Dia masih aman. Sebelah kanan baku tembak terus tapi dari bagian dalam rumahnya. Bakal dilempar sepertinya. Vienda bakal lempar granat ke bagian atas, maka bakal memberikan kenok. Meledak dan hanya mencicil di match-nya doang. Kena tapi ya. Wah. Dikit doang, enggak terlalu banyak. Dia bakal lempar lagi. Kopang granatnya lagi kah? Dibakar, dia harus pindah ke arah rumah yang lain. Iya, dan sekarang kejayaan dari kastil yang udah dimilikin oleh Sumbar udah habis, Pak. Zonanya udah pindah dan ini open field banget. Pertarungan antar rumput ke rumput akan terjadi sesaat lagi. Kita lihat aja siapakah yang akan menjadi raja di game yang kedua. Sumatera Utara, aneh, masih bertahan sejauh ini. Luar biasa sekali. Dan Kento dari Banten juga emang benar-benar nahan. Dari Riau tersisa 3 orang. Dari Sumbar juga tersisa 3 orang. Zona udah bergerak, udah mulai nabrak. Mereka harus melakukan pergerakan atau akan dimakan zona yang begitu sakitnya. 9 poin kill pun dimilikin oleh Sumatera Barat. Yap. Bergerak pelan tapi pasti. Sumatera Barat menyatu dengan alam, dengan smoke yang sudah mereka setup juga. Sen mendapatkan poin tambahan lagi, 5 poin kill sudah dikumpulkan seorang diri. Melihat satu orang belum mau menembak dan cukup tenang untuk bergerak menjadi pemain terakhir di tim ini. Ini sendirian jago ini survival time-nya jago banget sih. Survival skill-nya tuh bagus banget. Ini kalau main ini ya, hampir gue sebut game lain kan. Satu player dari Sumatera Utara gak bisa lagi bertahan. Walaupun tadi spray-nya udah mengenai langsung on point ke arah 2 orang. Tapi apalah daya, tersisa sendirian. Dia pun harus pulang dan puas berada di peringkat 5 bersama tim dari Sumatera Utara. Tersisa Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, dan juga Riau. Apakah Riau kali ini akan menjadi sang tim yang mendapatkan chicken dinner di game kedua, ataukah Banten, ataukah Sumatera Barat, ataukah Jawa Barat? Nah, pokoknya kita lihat aja bareng-bareng ya teman. Buat kalian di kolom komen, jangan lupa spam terus dengan hashtag kebanggaan provinsi kalian plus 8.000 likes-nya bro, langsung aja bro ya. Langsung digaspolin aja lah, 8.000 like untuk 14 orang yang lagi nonton, easy lah ya. Easy, 14.000 orang bro. Bakal di-smoke lagi ternyata sama Morgan 2. Smoke menuju ke arah depan, ada tim dari Jawa Barat, Sen yang masih seorang diri berjuang dengan cukup keras. Mereka sebelahan. Udah, ya ampun. Gak disadari ada satu tikungan tajam di sebelah kanan dan langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Ya ampun. Pecah sudah prahara rumah tangga, tapi ini dia berlangsung aja. Kita lihat bersembunyi dari balik sebuah pohon yang sangat kecil. Malah dia juga mendapatkan hit. Satu player dari Rio langsung aja berdiri dan memberikan tembakan balasan. Harus dulu tertunduk lemas juga untuk satu player ini. Tapi masih ada satu player lagi di belakang batu dan siap untuk memberikan pertolongan terhadap rekannya. Tapi di sisi lain Sumbar pun sudah harus pulang. Tersisa Riau dan juga Jawa Barat. Ini dia pertempuran. Apa yang terjadi? Oh my god. Jawa Barat. Oh my god. Oh YOLO bro. Satu orang.